Patih. Dalam. Sumur dalam. Patih. Oh iya, iya, Sang Prabu. Patih dalam. Emang gua ngeduk. Akhir-akhir ini banyak sekali pemberontakan, teror, pengeboman. Betul sekali, Prabu. Hah? Tadi yang sebetulnya yang jadi casting Prabu siapa sih? Saya. Oh ya, udah. Tapi jangan bilang Prabu, emang gua Abu Gosok. Jangan perabu, jangan perahu gitu. Oh iya. Patih, perahu. Katanya enggak boleh Prabu. Ada lagi apa? Tadi apa? Perahu. Dayung. Patih. Ya, akhir-akhir ini banyak sekali teror bom, kerusuhan, demonstrasi. Di mana-mana. Maaf Sang Raja. Iya. Di pantat ada bisulnya kok jarang begitu. Jangan bilang-bilang ini kan bisul menir. Patih. Ya Raja Hayam Wuruk. Secepatnya itu kamu harus selesaikan pekerjaan itu dengan baik. Selesaikan teror bom itu. Betul. Sampai sekarang selama kamu menjabat teror bom kok tidak pernah tuntas. Itulah yang saya sendiri juga tidak tahu Sang Raja. Sebab begini, akhir-akhir ini memang sering terjadi yang namanya pemberontakan. Iya, iya. Terjadi yang namanya teror. Iya. Terjadi, kok iya-iyanya begitu sih? Yang wibawa dong. Iya. Raja kok nah. Raja kok selengean. Sang Prabu, sebagai raja Anda itu harus kelihatan wibawa, jaim. Hah? Jaga image. Oh. Ya? Saya pikir jaim adanya somat. Aduh nyangkut. Aduh Papi. Papi hai. Hayam Wuruk. Oh Hayam Wuruk ya. Ini saya panggilnya Papi hai. Iya. Duduk sini. Panggilnya Papi hai. Iya. Ini... Sri. Kok Sri? Sri. Sri siapa? Sri. Sri apa? Sri Baginda Ratu. Sri Baginda Ratu. Oh, masa Sri Sumingsi? Sri Baginda Ratu Tribuana Tunggadewi. Oh. Kalau yang kemarin itu Saodah namanya. Oh, Sri Saodah Yustiningsih. Ya. Papi, kenapa sih ini ribut-ribut? Maaf, sorry. Saya panggilnya Paduka. Kalau di depan orang jangan panggil Papi. Nanti pada saat berdua-duaan baru Papi. Oh iya, jadi saya... Sehingga ada semacam nada yang Papi, iya Mami. Papi. Papa, pipi, itu nanti kocokannya begitu kira-kira ya. Jika ini saya panggil apa? Paduka Raja? Iya. Oke. Dumblang. Lu kayak, gua kayak Sarimin. Kan tadi katanya begitu, suruh pakai musik. Ah, kok pada pemberontak kayak Sarimin? Hei, Kisanak. Ada apa? No. Saya ingin bertemu dengan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk sedang tidak ada di tempat. Ada apa gerangan siapa, saudara? Nah, yang ini hanya berkisar apa ya? Bilangin. Kalau ketemu dengan Hayam Wuruk harus berhadapan dulu dengan saya. Jangan takut, ayo. Ya. Beneran lo, Hayam Wuruk. Saya perkenalkan. Siapa namanya? Dari desa Sadeng. Pas ini ya, Pak. Yang tinju siapa, Mas? Ini nyanya belum siapa? Saya. Buset. Turunkan Hayam Wuruk. Ini satu kanusa. Yang ini satu kanusa. Itu. Lalu semuanya satu kanusa. Baik. Jadi kalau Anda menginginkan Prabu Hayam Wuruk untuk turun, berarti kita harus bertempur. Tapi daripada kita memakan korban, lebih baik sekarang, apabila Anda bertempur melawan saya, saya bisa kalah, maka Hayam Wuruk harus turun tahta. Harus. Tapi kalau sampean berikut bekucel-bekucel ini melawan saya kalah, maka Anda berdua dan seluruh pengikut harus menjadi prajurit daripada Mahapati Gajah Mada. Bagaimana? Sebagai kesatria, saya akan mematuhi apa yang sudah digariskan. Ntar dulu. Kalau berantem, jangan ada bini gua. Ntar pukul mental nancep di matanya lagi. Yayang pulang dulu, istirahat ya. Keluar dulu. Kesono aja, kamar kita kan udah pindah. Semoga
Baginda menang ya? Iya, ya? Mudah-mudahan. Jangan mau dikalahin sama dia. Ya. Kalau saya ngeliat ukuran badannya sih nggak ada apa-apanya. Eh, belum tahu perabotan. Hei! Bukan saya rajanya. Oh, ganteng sekali. Aduh. Aduh. Raja, ada tentara asing. Mau masuk. Ini tadi... rajanya yang ini, Dek. Yang ini rajanya. Mbah. Lu saya pakai mbah. Kurang apa gua? Gantengan ini. Iya, nih. Enggak, itu dari lahir kalau soal ganteng ya. Enggak apa-apa. Iya, raja, balik, raja. Raja. Tadi anak saya melihat ada tentara asing yang mau masuk. Bentar, Pak. Ini rakyat raja. Hormat. Tolong diperdengarkan. Hah? Kepada Baginda Raja dari Tina. Lagi, bentar. Marah sini, marah sini. Saya pengen mendapat penghormatan dari siapa namanya? Tina. Eh, kok begitu sih? Gimana? Tina. Tun. Eh, ada bautnya. Bisa lentur begitu. Ada orang dari negara asing. Mm-mm. Mau berontak kerajaan ini. Aduh. Ayo saya ini. Ya. Silakan. Kebanyakan angin ngomongnya pelan. Ya. Bagaimana ada orang asing mau menyerang, mau memberontak, ya. Mau menyerang kerajaan ini. Kerajaan ini. Aduh, gulungan karang. Ada panah nancep. Panah. Buset. Panah itu panah. Kurang ajar. Apa ini? Siapa ya? Wah, ada tulisannya. Oh, jangan sakiti hatinya. Cumbre, he, cumbre. Kuce, huta, he. Are. Ber, te, ke, se, aha, aha. Orpe male holo. Sang Prabu, maaf. Apa ini? Oh, sih, getas sore. Apa maksudnya? Dedekete. Eh, kalau menilik dari pakaiannya ini sepertinya dari timur jauh. Cina. Ini mahapati saya. Kamu harus berhati-hati dalam bicara. Itu baru benar. Nekere kare aha aha. Ini India Bombay yang disamber geledek di Mongol nih. Kita dari Mongol, kita dari barbar ini. Datang ke sini ingin bersilaturahmi kata ini tadi. Hmm. Ini panglima saya, Tai Lancung. Siapa namanya? Tai Lancung. Tai Lancung, Tai beneran. Perkenalkan, saya adalah Patih Mahapati Gajah Mada. Dan ini yang berkaos putih ini adalah Mahaprabu Sri Baduga Hayam Wuruk. Hai uncing. Di depan saya jangan cengengesan. Iya, enggak. Iya. Mahapati, sebaiknya jangan kasih kesempatan dia banyak bicara karena sudah nyeleneh sekali. Ponggal lehernya. Wah, tunggu. Hai, dengarkan. Kalian adalah utusan dari Mongol. Apa maksud tujuan sini? Bukan untuk silaturahmi, tapi menantang perang. Betul. Karena ternyata terbukti bahwa panah yang digunakan untuk menyerang kami adalah sama dengan panah. Coba saya lihat. Ini panah yang sama ini. Hah? Ini sama ini. Betul. Lihat. Ciri-cirinya sama. Enggak. Ciri-cirinya sama. Ayo. Ini lihat. Enggak benar. Enggak. Ayo. Sini kamu. Aduh. Kita akan hancurkan musuh-musuh daripada Majapahit. Aduh, ayo. Ada Pak. Amber. Ayo cepat. Ini apa ini, Pak? Eh, ngapain? Dek, ngapain ini? Lagi syuting, eh. Lagi syuting. Maaf, Pak. Maaf, Maharaja. Saya apa? Pemburu. Ketika saya manah, panah saya nyasar ke sini. Saya lagi cari. Panahnya seperti apa? Ini mana tuh? Ini panah saya ini. Nih. Loh. Ini. Ah!